Hai teman-teman, kali ini aku ada di Batu Love Garden atau Baloga yang terletak di Kota Batu dekat Malang, Jawa Timur. Baloga ini bagian dari Jatim Park Group dan dikenal juga dengan Jatim Park 4. Sesuai namanya, Batu Love Garden adalah taman wisata yang dibangun di atas lahan seluas 7 hektar. Di Baloga ini ada sekitar 600 jenis tanam-tanaman, termasuk bunga-bungaan dan buah-buahan dari berbagai dunia. Ada dua venue di sini, outdoor dan indoor. Dijamin kalian pasti puas menjelajahi Baloga. Sebelum masuk, pastinya kita beli tiket dulu di sini. Karena high season, jadi untuk tiket terusan seharga Rp120.000 dan reguler seharga Rp100.000. Kita masuk yuk, tentunya venue indoor yang akan kita jelajahi terlebih dahulu. Di setiap ruang menawarkan nuansa dan keindahan yang berbeda-beda. Percaya deh, kalian gak akan pernah bosan menjelajahinya. Oke, masih banyak ruangan lain yang wajib kita kunjungin. Ikuti aku terus ya. Ruangan yang satu ini termasuk ruangan yang paling banyak diminati oleh pengunjung. Karena banyak banget spot-spot foto yang cantik yang sayang banget kalau dilewatkan. Oh ya, kita bisa bebas berfoto di sini, tetapi dengan syarat tidak boleh menyentuh properti yang ada. Kita ikuti aturannya ya. Di sini ada dua mobil klasik yang nantinya akan dipamerkan di parade. Oh, pintu rahasia. Sekarang kita ada di Cafe The Orchids. Di kafe ini tuh gak sekedar menjual makanan dan minuman, tetapi juga ada dipamerkan berbagai macam budidaya tanaman anggrek yang dijual dan bisa kita beli. Sebelum kita pindah ke venue outdoor, aku mau ke toilet dulu ya, teman-teman. Seperti yang kita lihat, toiletnya rapi dan bersih. Waktunya kita menjelajah di bagian outdoor. Kita mulai dari tropical fruit. Sangat mengedukasi,
karena di sini kita bisa mengenal buah-buahan dari wilayah tropis. Untuk memudahkan kita menjelajah area Baloga yang sangat luas, maka di sini juga diadakan penyewaan skuter di kisaran harga Rp150.000. Kalau di sini kita belajar cara menanam tanaman hidroponik. Kita jalan lagi yuk, masih banyak tempat yang harus kita kunjungin. Sekarang kita menuju ke spot foto selfie milenial yang terlengkap di Indonesia. Nah, ini dia tempatnya. Kita masuk ya. Bangunannya juga lucu banget, kayak dari negeri dongeng. Di sini tempatnya selfie, colorful dan eye-catchy. Dan propertinya itu loh, lucu-lucu banget. Kita lanjut lagi ke bagian insektarium. Di sini kita bisa belajar tentang berbagai serangga.
Rute selanjutnya, kita mau melihat rumah-rumah tradisional dari berbagai negara. Sebagai pelengkap, di sini juga disewakan baju tradisional, salah satunya dari negara Spanyol. Kalau yang sebelah sini, rumah tradisional Jepang, lengkap dengan pohon bonsai dan bunga sakura. Untuk spot foto, pastinya cantik banget. Selain dari Asia, ada juga rumah bergaya Amerika dan Eropa. Kita jalan lagi yuk, karena masih banyak tempat-tempat yang menarik yang wajib kita kunjungin. Gak sekedar taman yang luas, tapi di sini juga banyak banget wahana permainannya. Kalau sudah capek jalan, kita bisa mampir ke sini pesan waffle dan es krim. Oh,
kalau mau melihat binatang purba yang dibentuk dengan tanam-tanaman, di sini tempatnya. Ada wajah perempuan cantik juga. Keren ya. Sambil menunggu parade dimulai, kita masuk dulu ke sini. Kita mau melihat berbagai macam tanaman kaktus. Nah, saatnya parade dimulai. Kesana yuk! Thank you.
puas nonton parade, sekarang waktunya kita ke tempat yang lain lagi. Kita mampir dulu ke aquascape sebelum kita benar-benar keluar dari sini. Kalau kalian belum tahu apa itu aquascape, aku jelasin sedikit ya. Aquascape itu adalah seni mengatur tanaman air dan batu-batuan secara alami dan indah di dalam sebuah kotak kaca yang mirip akuarium, sehingga memberikan efek seperti berkebun di dalam air. Sejujurnya aku udah lapar banget sih, tapi kayaknya para keponakan aku masih pengen main. Alhasil, jadilah kita mampir dulu ke arena bom-bom kar. Tiket yang harus kita bayar per orang Rp20.000. Selesai main, saatnya kita cari makan di pasar wisata. Ada banyak macam yang dijual di pasar wisata ini. Di antaranya, buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar. Ada juga keripik dan banyak souvenir yang bisa kita beli untuk dibawa pulang. Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. Oh, you should have loved me better. Should have loved me better. Oke deh teman-teman, sambil aku terus milih mau makan apa, sekian dulu ya penjelajahan aku di Baloga, dan aku izin pamit. Aku mengucapkan semoga hari kalian selalu menyenangkan. Dadah!